dengan membawa maskot KPUD Pekanbaru dengan nama Bang Baung. KPUD Kota Pekanbaru terus mensosialisasikan kepada sejumlah sekolah dan universitas yang ada di Kota Pekanbaru. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Pekanbaru ini untuk menghadapi perhelatan pemilihan kepala daerah, wali kota, dan wakil wali kota Pekanbaru. Bertujuan agar pemilih pemula untuk lebih selektif dalam menentukan pemimpin yang akan dipilih mendatang. Petugas juga memperagakan tata cara penyaluran hak suara dan persyaratan untuk menggunakan hak suara di TPS. Komisioner KPUD juga menargetkan sosialisasi ke sejumlah sekolah dan universitas. Dengan alasan pemilih pemula sangat besar peluangnya untuk dapat berpartisipasi untuk memilih. KPU Kota Pekanbaru mempunyai program untuk meningkatkan sosialisasi, meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Yang jelas hari ini kita menyasar segmen pemilih pemula. Karena dari pengalaman yang telah kami laksanakan, pemilih pemula ini cukup besar peluangnya untuk dapat meningkatkan tingkat partisipasi yang ada di Kota Pekanbaru. Komisi Pemilihan Umum Daerah Pekanbaru berharap dalam sosialisasi ini, masyarakat khususnya pemilih pemula paham tentang memilih calon pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Dari Pekanbaru, Taufan Razak, Kantor Berita Antara, mewartakan.